Hai guys semuanya, selamat datang di channel kita kembali. Dan inilah dia, sejumlah deretan kekompakan 7 pasangan artis, beda keyakinan tapi jalani puasa Ramadan. Namun, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe ya guys. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya, serta like, comment, and share. Bulan Ramadan merupakan bulan yang selalu dinanti-nanti kehadirannya oleh umat muslim di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Rupanya, momen puasa Ramadan juga menjadi ajang untuk kompak dan saling toleransi di pasangan suami istri artis yang berbeda keyakinan. Mereka begitu romantis menunjukkan kekompakan toleransi beragama saat bulan Ramadan. Ingin tahu siapa saja artis beda keyakinan menjalani puasa Ramadan? Berikut ulasannya. Kekompakan dalam menjalani kehidupan rumah tangga begitu tercermin meski keduanya berbeda keyakinan, termasuk ketika Nia harus menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, Irfan Bachdim dan Jennifer Bachdim. Jennifer Bachdim diketahui netizen sering memberikan pelajaran mengenai hidup sehat. Saat sang suami berpuasa, Jennifer jauh lebih ketat dalam menyediakan makanan sehat untuk sang suami yang tengah berpuasa. Dan yang kedua, Rio Febrian dan Sabria Kono. Rio Febrian, penyanyi kondang tanah air, diketahui sudah 10 tahun menjalani hidup berumah tangga dengan sang presenter cantik, Sabria Kono. Keduanya sudah dikaruniai 2 putra tampan. Dalam unggahan foto di akun Instagram, terlihat keluarga mereka begitu harmonis dan adanya toleransi. Potret tersebut adalah momen kebersamaan saat Sabria berbuka puasa hari pertama, ditemani suami tercinta dan buah hatinya. Dan yang ketiga, Frans Mohede dan Amara. Pasangan artis ini telah dikaruniai 3 buah hati setelah 21 tahun bersama. Amara yang merupakan pemain sinetron dan penyanyi, menerima pinangan dari teman satu grup musiknya. Dilua yang juga seorang promotor Indonesia bernama Frans Mohede, keduanya diketahui beda keyakinan. Meski begitu, Frans Mohede selalu mampu menghangatkan Ramadan di rumahnya, memotivasi dan menghargai sang istri tercinta dalam beribadah. Dan yang keempat, Jeremy Thomas dan Ina Thomas. Pasangan yang mengikat janji suci pernikahan pada 1995 ini selalu mampu menunjukkan keromantisannya. Jeremy Thomas dan Ina Thomas sekian tahun masih kompak. Keduanya kerap menunjukkan toleransi untuk merayakan hari suci masing-masing. Ina Thomas ikut adil dalam perayaan Natal. Sebaliknya, Jeremy yang menghargai sang istri berpuasa selama 1 bulan Ramadan. Dan yang kelima, Novita Anggi dan Sabto Haryo. Presenter cantik Novita Anggi menerima pinangan Sabto Haryo dan mengadakan pernikahan beda agama pada 19 Juni 2001. Hingga kini, kehidupannya berumah tangga keduanya tetap terlihat harmonis meski berbeda keyakinan. Dan yang keenam, Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara. Sejak memutuskan pernikahan pada 2018 lalu, pasangan artis Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara selalu terlihat kompak dan harmonis di berbagai kesempatan. Bahkan di momen puasa tahun ini, Nadine tampak setia menemani sang suami menunaikan ibadah puasa. Dan yang ketujuh, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnain. Sudah 17 tahun berlalu, biduk rumah tangga Ari Sihasale dan Nia Zulkarnain tak pernah ditundung kabar miring. Dan yang kedelapan, Anthony Shee dan Audi Marissa. Momen Ramadan tahun ini terasa begitu berbeda untuk aktor Anthony Shee, pasalnya selalu menemani sang istri, Audi Marissa. Menjalankan ibadah puasa, Anthony kini telah berstatus sebagai seorang ayah. Hal ini ditentukan menjadi kebahagiaan tersendiri untuk pasangan selebriti yang satu ini. Baiklah, sampai di situ dulu ya guys. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Dan jangan lupa bagikan dengan kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.